Wah ini ya, ini sarang apa ya teman-teman? Nah coba kalian lihat ini, banyak sekali lubangnya. Wah ini lebih dari 10 lubang ya. Sebuah batu yang berlubang. Ini lubangnya alami. Nah, terbentuk akibat alam ya teman-teman. Seperti inilah ya teman-teman, alam desa di kampung ini ya. Itu ya teman-teman, kita menjumpai ada hal yang unik itu. Apa itu? Saya penasaran teman-teman. Ini banyak sekali lubang-lubang di antara akar pohon kelapa ya teman-teman. Ini apa ya? Oh ini ya, ini sarang apa ya teman-teman? Nah coba kalian lihat ini, banyak sekali lubangnya. Wah ini lebih dari 10 lubang ya. Ini sarang tikus ataukah sarang orang ular ya teman-teman. Lubangnya banyak sekali. Mari kita cek lubang ini ya. Saya penasaran kok banyak sekali ya lubang-lubang ini. Lubangnya dalam sekali. Itu ke arah sana. Ini lubang apakah ya teman-teman? Kok banyak sekali lubang di sarang hewan ini, sarang apaan ya? Bagi yang tahu tulis di kolom komentar ya teman-teman. Karena kan lubang-lubang ini berada di antara tebing dan akar pohon kelapa seperti ini ya. Ini ya, banyak sekali ya teman-teman. Nah ini juga ya teman-teman, saya lihat sebuah batu yang langka dan unik di sungai yang mengering ini ya. Ini menampakkan wujud aslinya ini apa? Ini batunya berlubang. Ini bukan apem ya teman-teman, bukan apem tembem, tapi sebuah batu yang berlubang. Ini lubangnya alami. Ini terbentuk akibat alam ya teman-teman. Ini kok bisa berlubang seperti ini ya? Aneh sekali teman-teman. Ini batu teman-teman. Ini batu ini. Ini bukan kayu ya, ini batu. Bisa berlubang seperti ini. Kayak aneh bin ajaib ya. Ini bukan buatan manusia, tapi ini terbentuk karena alam ya, teman-teman. Mungkin karena erosi air atau hujan gitu ya, teman-teman. Bisa membuat batu ini menjadi berlubang seperti ini ya. Benar-benar unik, langka. Sangat langka sekali ya. Nah teman-teman, pada kali ini kita berpetualang lagi ya teman-teman di pelosok pedesaan dan di pelosok pedalaman perkampungan di Jawa Tengah. Nah ini ya, ini kita berada di antara hutan jati teman-teman. Tadi saya mendengarkan banyak sekali suara burung perkutut ya, tadi manggung di arah sini ya. Saya mau mencari kemanakah tadi suara keberadaan burung perkutut tadi ya. Nah suasana alam desa di kampung ini masih alami sekali ya teman-teman. Pantas saja kalau masih banyak burung berkicau dan burung perkutut dan burung hewan-hewan liar yang lainnya ya. Memang berada di antara hutan-hutan seperti ini ya. Ini hutan jati di depan kita. Nah ini depan kita ya teman-teman. Ini ada sebuah sungai. Sungai kecil tapi ini mengering ya. Airnya tinggal sedikit ya teman-teman. Keadaannya seperti ini. Sungainya mengering. Apakah masih ada kehidupan di dalam air ini? Apakah masih ada ikan-ikan? Hanya ada ikan-ikan kecil. Saya nggak menjumpai ikan yang besar ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Yahya Hoki. Nah, apa kabar sedulur kawan-kawanku semua? Semoga kalian sehat selalu, diberikan rezeki lancar, dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai. Dan tak lupa saya ucapkan, semoga rahmat dan keselamatan dari Maha Kuasa dilimpahkan atas kalian semua. Dan tak lupa saya akan mendoakan kepada kalian, semoga dimudahkan segala urusannya. Nah teman-teman, seperti biasa ya, pada konten kali ini saya akan mengajak kalian lagi jelajah tanah Jawa di pelosok pedalaman perkampungan. Dan saya akan mengajak kalian petualangan desa di pelosok pedesaan. Serta saya akan mengajak kalian mengeksplor dan menelusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil kawasan Jawa Tengah. Nah, pada konten kali ini saya sedang menuju ke sebuah kampung terpencil atau desa terpencil ya, bernama Kampung Lincang, Desa Banding, Kecamatan Beringin, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Nah, seperti apa suasana kehidupan di desa ini? Supaya kalian gak penasaran, tetap standby dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir ya. Let's go. Nah, ini ya teman-teman, depan kita ini ya, ini ada sebuah pohon yang tumbang ya. Ini pohonnya tumbang ke arah sana, tapi yang aneh nih, pohonnya ini masih hidup ya teman-teman. Ini belum mati, ini pohon yang unik dan langka ini. Nah, mari kita lanjutkan lagi ya teman-teman, eksplor kita dan penelusuran kita di desa ini ya. Seperti apa suasana pedesaan di desa ini? Kita eksplor terus sampai nanti ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman, di depan kita ini kita menjumpai ada sebuah jembatan kayu. Nah, ini ada sebuah jembatan kayu, jembatan tradisional zaman dulu ya teman-teman, jembatan tradisional yang sangat legendaris, jembatan di pedesaan. Nah, ini kita menjumpai petani di desa ini, yaitu petani di desa ini sedang menggarap lahan pertaniannya, sedang mencangkul itu. Nah, itu ya, itu petani di desa ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan menyeberangi jembatan ini ya teman-teman. Jembatan dari bambu dan kayu ini sungguh jembatan yang tradisional. Nah, ini kita sampai di hutan bambu seperti ini ya teman-teman. Ini adalah hutan bambu ya. Itu kita menjumpai rumah warga itu teman-teman. Itu ya, sudah mulai kelihatan teman-teman. Itulah rumah warga. Nanti kita akan review lebih dekat seperti apa, supaya kalian gak penasaran ya. Rumah-rumah warga di kampung ini sudah mulai kelihatan. Ini posisi kita sekarang di hutan bambu seperti ini ya. Wah, kayaknya masih berupa bangunan zaman dulu, seperti rumah tradisional teman-teman. Itu mirip rumah Jawa limasan. Ya kan, ini mirip rumah tradisional Jawa tempo dulu kan. Rumah kuno yang sangat legendaris. Nanti kita akan mencoba explore lebih dekat lagi ya teman-teman. Nah, mari kita lanjut lagi ya teman-teman, explore kita dan penelusuran kita di desa ini ya. Nah, kita akan review lagi dan lihat suasana pedesaan di tempat ini ya. Saya merasa sangat teduh sekali di bawah hutan bambu ini ya teman-teman. Ini hutan bambu menambah suasana semakin tambah adem ya. Seger banget.
meskipun di cuaca cukup terik dan panas. Kalau kita di hutan bambu seperti ini, kita akan merasa sangat adem ya teman-teman. Di depan kita itu ada banyak sekali pohon-pohon jati. Nah, di samping kiri kita ini juga banyak. Penampakan rumah-rumah warga ini ya teman-teman sudah mulai kelihatan. Nah, di sini campur teman-teman, ada yang rumah Jawa tradisional, ada juga yang rumah permanen ya. Nah, itu sebelah sana juga penampakan rumah-rumah warga. Kita semakin dekat. Itu kalau yang sebelah situ itu masih berupa rumah tradisional tempo dulu ya teman-teman. Masya Allah, saya serasa kembali hidup di era zaman dulu tahun 80-an kalau melihat rumah tradisional seperti ini. Dan itu di sampingnya rumah permanen. Ini kita menjumpai warga yang sedang mau pergi ke pasar kayaknya. Ini ada rumah tradisional. Mari kita lihat kondisinya. Ini. Wah, ini teman-teman. Sangat bagus sekali rumah Jawa seperti ini ya, rumah limasan yang legendaris. Itu temboknya full dari kayu papan jati ya teman-teman. Wah, Masya Allah, seindah ini rumah Jawa tempo dulu ya. Meskipun mayoritas di kampung ini sudah banyak yang rumah permanen ya, tapi masih ada rumah tradisional juga seperti ini ya teman-teman. Dan itu di belakang rumah sudah merupakan hutan jati seperti itu. Ya teman-teman, mari kita cek di belakang rumah tradisional ini. Kondisi di belakang rumah sudah merupakan hutan seperti ini ya teman-teman. Di belakang rumah sudah hutan, nah, itu ya hutan jati ya. Serasa menyatu dengan alam dan seperti tersembunyi di pedalaman hutan ya, seakan-akan ya teman-teman. Meskipun begitu, kehidupan di desa ini sangat terasa sangat tenteram banget ya teman-teman. Pohon pisang juga sudah mulai berbuah ini. Konten kita kali ini saya nggak sendirian ya, saya ditemani kawan saya, temannya Mas Budi, pemilik channel Cokot Tengu TV, dan saya juga ditemani kawan saya, ini youtuber asal Banting ini, bocah Banting, ini juga temannya Mas Budi. Mereka semua adalah para youtuber yang sudah terkenal dan lama malang melintang di dunia perkontenan ya, khususnya channel YouTube pedesaan ya teman-teman. Nah, kita menjumpai buah hutan yang ada di hutan ini teman-teman. Namanya buah nanas nih, nanas hutan ini. Nah, ini ya, ini nanas hutan ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai berbuah. Inilah kehidupan di desa ini, banyak sekali warga yang membuat kerajinan tradisional seperti ini. Itu digunakan untuk
apa keranjang ikan asin. Tuh ya, tuh kerajinan tradisional untuk tempat ikan asin ya teman-teman, terbuat dari bambu, anyaman bambu ya. Dewel napa bu? Oh, niki keranjang greh bu. Oh, ngeten niki biasanya nak apa satu wadah niki berapa jam jadi nih bu? Oh, 5 menit jadi bu. Kalau buat ngeten niki satu buahnya bu. Oh, berarti cepet ya bu? Berarti mayoritas warga mriki kata sing damel ngeten niki nggih. Oh, merata nggih, hampir mayoritas. Oh. Oh nggih. Kalau jual ngeten niki teng pundi, Bu? Oh. Oh, diambil pengepul pedagang besar gitu nggih, Bu nggih. Oh. Hai. Niku teng dalem banyak, Bu niku. Ada banyak yang jadi. Nah. Per biji atau per bong? Ikat atau gimana, Bu? 100 biji dihargai 10.000. Nggih, nggih. 100 lembar ngeten. Nggih, 100. Nggih. Nggih, 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 nggih. Ya, tapi buat sampingan enggak apa-apa toh, Bu, daripada menganggur. Iya, Bu, buat sampingan warga. Nah, itu banyak banget di dalamnya yang sudah jadi, itu sudah siap untuk dijual ya itu. Nah, itu banyak banget ya. Nah, urang banding kampung Lincak. Oh, kampung Lincak nggih. Terdiri 2 RT. Lah nggih niku. Kulo kan yang tebih kulo tiyang Bandungan Ambarawa naik, Bu. Nggih, semono nggih. Saestu. Nggih, rame. Mriko awan bengi terus, Bu. 24 jam. Nah, ini adalah bahan baku untuk membuat keranjang tadi ya, teman-teman. Seperti inilah. Terbuat dari bambu yang sudah apa? Sudah itu dibuat tipis, nanti dianyam menjadi keranjang ikan asin tadi ya. Ini bahan bakunya seperti ini. Menjumpai buah hutan yang langka dan unik teman-teman. Ini apa namanya, ini pohon apa, ini besar banget. Ini berwarna merah ya, ini yang tahu tolong tulis di kolom komentar apakah ini tanaman purang, warnanya merah, kayaknya purang ya teman-teman. Ini ya umbi purang kayaknya, ini habis dipanen nih kayaknya teman-teman. Ini di dalam karung ini ya, kayaknya isinya purang seperti ini. Wah, tuh apa itu bunganya sebesar itu ya buahnya. Ini juga, nah ini berwarna merah juga, tanaman purang ternyata seperti ini ya teman-teman, apa bunganya atau apa ya.
kita menjumpai teknologi kuno zaman dulu yang sangat langka, teman-teman. Dan zaman sekarang sudah jarang dijumpai. Ini namanya gentong. Ini gentong gentong kuno zaman dulu ya. Gentong di era tempo dulu seperti ini untuk menampung air. Nah, ini masih ada sebuah gentong ini terbuat dari apa nih, teman-teman? Kayaknya dari tembikar atau tanah liat ya. Wah, ini teknologi kuno yang pernah maju di zamannya. Wah, tapi ini sudah bolong-bolong, teman-teman. Nah, ini sudah nggak bisa dipakai ya, karena sudah bolong ya. Sudah nggak bisa untuk menampung air. Nah, ini adalah salah satu peninggalan teknologi kuno di era masa lalu, di era masa zaman dulu ya. Nah, mungkin kita akhiri dulu ya, teman-teman, petualangan desa dan jelajah tanah Jawa kita kali ini. Kita lanjut lagi pada petualangan desa dan eksplor kita di desa-desa terpencil pada video saya yang selanjutnya ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat, pengetahuan, dan bisa menghibur Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.